Agnes mau pulang kampung, Nikita Mirzani ngacir ke Bali. Setelah sempat membuat heboh atas pernyataannya beberapa pekan lalu, Agnes mau kini akhirnya pulang ke Indonesia. Hal ini terlihat dari instastory pribadi dan akun fan Agnes mau. Sebelumnya artis yang baru saja merilis single terbaru Nanana ini sempat jadi perbincangan hangat publik Indonesia. Bukan lagi yang dibahas soal prestasinya yang sudah mengeluarkan beberapa lagu, tapi karena pernyataannya tentang dari mana asal dia sebenarnya. Seketika itu juga rekaman pernyataan itu menjadi hangat dan diperbincangkan. Bahkan sampai ada pihak yang mempertanyakan bagaimana Agnes Mo mendapatkan kewarganegaraan. Kini sahabat Daniel Mananta ini sudah kembali ke Indonesia. Dari postingan Instagram salah satu fan, Agnes Mo tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan mengenakan pakaian serba hitam dengan rambut panjang yang diikat. Agnes Mo sempat menghampiri sosok yang memvideokan kedatangannya itu sambil tersenyum sampai dia masuk ke dalam mobil jemputan. Tapi kali ini ada yang sedikit berbeda saat kepulangan mantan Deddy Corbuzier ini ke Indonesia. Jauh berbeda dengan penyambutan dirinya oleh Agnes yang biasa dilakukan sebelumnya, yang mana pada Februari 2019 lalu nampak Agnes mau menerima beberapa bunga untuk menyambutnya kembali lagi ke Indonesia. Sedangkan kepulangan dia kali ini tak ramai seperti biasa, atau mungkin Agnes mau sengaja nggak mau diketahui kali ya. Oke, rupanya kepulangan Agnes Mo ke kampung halamannya ini untuk menghadiri acara Lasada Green Show yang akan berlangsung pada Rabu 11 Desember 2019. Dalam acara Lasada Green Show tersebut, Agnes Mo akan tampil nanti bersama Bunga Citra Lestari dan Noah Band dan banyak lagi artis-artis lainnya. Lalu kemanakah Nikita Mirzani yang diketahui menjadi satu artis yang banyak diserang oleh fan Agnes Mo lantaran dia ikut memposting kutipan wawancara Agnes Mo dengan media luar dengan emosi patah hati. Meski dalam postingan itu ibu dari Arka Ramawardi tidak menuliskan apa-apa, tapi tetap juga kena getahnya. Tapi yang namanya Nikita Mirzani disenggol bakal bacot, dia pun semakin sering membandingkan Agnes Mo dengan artis lain seperti Anggun dan legenda bulu tangkis Indonesia, Susi Susanti. Artis kontroversial itu sepertinya tidak akan berada satu kota dengan Agnes Mo, entah gerak, entah kenapa, atau mungkin ada acara lain. Soalnya saat ini dia sedang berada di Bali menyusul kakaknya Fitri Salhuteru yang sedang liburan ke kota tempat dia bertemu dengan Jorge Lorenzo. Kita mau ke Bali. Aduh. Syok. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait kepergian Nikita Mirzani ke Bali? Apakah dia sengaja menghindari satu kota dengan Agnes Mo, atau memang dia ingin refreshing menyusul kakaknya Fitri Salhuteru? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.